Bapak ini kan selaku Dirjen Umroh dan PHU, ya, penyelenggaraan Haji dan Umroh. Jadi kami mohon Pak Dirjen untuk pembinaan terhadap para travel-travel ini itu sangat penting. Karena travel-travel ini jangan hanya memburu, ya, uang, memburu keuntungan, tapi mencelakakan para calon jamaah. Coba bayangkan, kalau mereka ini berangkat lewat Riyadh, kadang lewat Filipina, kalau terjadi itu di sana terjadi insiden, kita ini yang disalahkan, terutama pemerintah yang disalahkan. Pemerintah di situ adalah Menteri Agama. Menteri Agama adalah Pak Dirjen. Jadi ini perlunya tadi benar bahwa izin masuk ke Arab Saudi, ya, itu nanti imigrasi saya setuju dipanggil, karena imigrasi satu-satunya pintu kita ini yang memberikan apa peluang. Bahkan tahun 2023 kemarin ada calon jamaah haji dari Kudus, itu mereka kerjasama dengan mantan imigrasi jamaah haji ilegal, lewatnya lewat Riyadh, naik bus masuk ke Arab Saudi. Ini kan sudah merepotkan kita semua, ya, masuk Mekah. Jadi repot semua. Dan itu katanya sudah ada kerjasama dengan pihak Arab Saudi, oknum maksud saya, oknum Arab Saudi. Ini yang terjadi di sana. Yang perlu kami sampaikan di sini terkait dengan perjalanan haji, Pak Dirjen, kami mohon kasus Muzdalifah, ya, jangan terulang lagi. Dan perlunya, ya, sebelumnya Pak Dirjen, tahun kasus 2023 jamaah haji ilegal itu tidak hanya merepotkan di Arafah dan di Mina, di Muzdalifah, tapi merepotkan jamaah haji kita yang resmi itu dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah. Perjalanan dari Makkah ke Arafah itu bis jamaah itu banyak ditumpangin oleh jamaah haji reguler, jamaah haji ilegal. Jadi perlunya Pak Dirjen Haji, kayaknya kasus ini itu tidak hanya di persoalan hanya di kita, tapi para pemilik hotel itu sendiri mengizinkan para haji ilegal itu menempati hotel tersebut, sehingga di saat calon jamaah haji kita berangkat ke Arafah menaikin bis itu didahului oleh jamaah yang ilegal, sehingga mestinya jamaah haji itu di bis itu adalah resmi duduk satu-satu, ada yang banyak berdiri, dan itu masuk di menuju ke Arafah. Yang selanjutnya mereka itu juga di Arafah juga merepotkan kemah jamaah haji kita, dan juga merepotkan perjalanan ke Muzdalifah yang bis itu menurunkan jamaah dan berputar atau taruh duty itu, sehingga kembalinya itu direbut oleh para haji ilegal. Ini yang perlu diketahui, sehingga yang disampaikan oleh Pak John tadi memang terjadi, jamaah haji kita akhirnya sampai jam 2 jam 3 sore itu menempati bertempat di Muzdalifah. Di Muzdalifah tidak ada kemah, tidak ada MCK, ya, tidak ada air, ya. Itu terjadi seperti itu. Ini jangan sampai terulang lagi. Dan mereka juga masuk di kemah di Mina secara ilegal, dan mereka itu menyerobot juga makanan dari jamaah haji kita. Nah, saya ingin menanyakan Pak Dirjen, katanya dari pemerintahan Arab Saudi
Untuk tahun ini ada kemajuan pelayanan untuk pengamanan dan kenyamanan dengan jamaah haji akan dikasih smart card. Apa benar ini? Kalau itu smart card berfungsi benar, artinya dari tidak hanya calon jamaah haji masuk di Arafah, ya, tapi mulai masuk di bus itu harus dikontrol benar smart card. Yang jamaah yang tidak pakai smart card itu akan ditolak. Ya, ini penting ini. Karena terus terang ini kalau tidak pakai smart card ini menjadi masalah, ya. Seperti tahun kemarin, kalau ini Arab Saudi ada kemajuan pelayanan, ini sangat bagus. Dan itu mereka tidak akan, pertama, yang penting lagi adalah tidak bisa masuk ke kawasan Arafah. Karena di pintu Arafah itu mereka masuk, di saat masuk ke kawasan Arafah itu petugas dari Arab Saudi akan memeriksa di bis satu-satu. Itu sangat bagus. Ini yang perlu sampaikan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tamliha, di tempat saya sendiri di Jawa Tengah banyak jamaah haji, banyak orang-orang yang jamaah haji sudah berangkat. Ya, jamaah haji reguler jamaah haji yang ilegal, ya saya katakan ilegal itu, mereka sudah berangkat dan memakai travel-travel, katanya travel selalu travel Jakarta. Jadi sampaikan oleh Pak Tamliha tadi, Bapak ini kan selaku Dirjen Umroh dan PHU, ya, penyelenggaraan haji dan umroh. Jadi kami mohon Pak Dirjen untuk pembinaan terhadap para travel-travel ini, itu sangat penting. Karena travel-travel ini jangan hanya memburu, ya, uang, memburu keuntungan, tapi mencelakakan para calon jamaah. Coba bayangkan, kalau mereka ini berangkat lewat Riyadh, kadang lewat Filipin, kalau terjadi itu, di sana terjadi insiden, kita ini yang disalahkan, terutama pemerintah yang disalahkan. Pemerintah di situ adalah Menteri Agama. Menteri Agama adalah Pak Dirjen. Jadi ini perlunya tadi benar bahwa izin masuk ke Arab Saudi, ya, itu nanti imigrasi saya setuju dipanggil, karena imigrasi satu-satunya pintu kita ini yang memberikan peluang. Bahkan tahun 2023 kemarin ada calon jamaah haji dari Kudus, itu mereka kerjasama dengan mantan imigrasi jamaah haji ilegal, lewatnya lewat Riyadh, naik bus masuk ke Arab Saudi. Ini kan sudah merepotkan kita semua, ya, masuk Mekah. Jadi repot semua. Dan itu katanya sudah ada kerjasama dengan pihak Arab Saudi, oknum maksud saya, oknum Arab Saudi. Ini yang terjadi di sana. Jadi kami mohon ini terus terang, ya, ini akan mencelakakan warga kita. Sampai nanti pakai smart card, Pak Dirjen, mereka tidak bisa masuk Arafah. Mereka sudah bayar 250 juta, 300 juta. Mereka tidak bisa masuk. Padahal Al-Hajjul Arafah, haji harus ada di Arafah. Mereka yang saya sudah dengar begini, nanti mereka kemah di luar pagar Arafah, di saat wukuf jam 10 sampai jam 12, jam 1, masuk ke pintu, dia duduk di Arafah itu, di tempat lingkaran Arafah, itu sudah sah hajinya. Sampai begitu, Pak, teknisnya sampai begitu. Jadi teknis yang saya terima itu, mereka meskipun kemah di luar Arafah, di luar pagar Arafah, tapi jam 10 sampai jam 1 mereka masuk dengan sendiri-sendirinya, nah, ke ruangan lingkungan Arafah itu, dan mereka sudah sah hajinya, sudah sah wukufnya. Ada oknum ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, ini kan harus diantisipasi benar. Jadi masuk di ruangan pintu itu Arafah, di lingkaran itu, di ruangan itu harus pakai smart card. Ini Pak Dirjen. Nah, jumlahnya Pak Dirjen, Jawa Pos menyampaikan diindikasikan 100 ribu jamaah haji belum pulang, jamaah umroh belum pulang sampai sekarang.
Bahkan ada yang menyampaikan 40 ribu jamaah umroh belum pulang. Saya kira Pak Dirjen PHU ini bisa bisa panggil para travel ya, para travel itu yang punya izin itu, saya kira perlu dipanggil ya. Kalau memang itu benar Pak Dirjen, karena Arab Saudi ini akan menerapkan denda kepada orang yang masuk haji ilegal, dikenakan denda 10 ribu rial seharga sebesar 43 juta. Dan mereka tidak dikasih kewenangan, tidak dikasih izin masuk ke Arab Saudi 10 tahun. Coba ini kan para calon jamaah yang tidak ngerti apa-apa orang desa, tapi dimanfaatkan oleh para travel. Saya kira Pak Dirjen yang ngasih izin travel itu perlu dibina. Kalau tidak bisa, dibinasakan. Ya, izinnya cabut. Ini penting karena sangat merugikan kita sendiri yang sudah mengatur seperti ini. Itu Pak Dirjen. Jadi yang selanjutnya, yang terakhir, saya ini mendapatkan pengaduan, Pak. Ini kaitannya dengan Garuda dan pengaduan dari Kanwil Agama Jawa Tengah. Ini. Jadi mengadu kepada kami bahwa kloter pertama 35 kloter dari Solo ya itu turun di Madinah. Tapi di saat kembali Pak, mau kembali ke Indonesia, kembali lagi ke Madinah Pak, tidak ke Mekah. Nah ini kan coba bayangkan, kalau sampai itu sudah selesainya di Mekah ya, mau pulang kembali ke Madinah, perjalanan 600 kilo Pak, pakai bus. Bayangkan ini, kalau saya hitung Pak Dirjen, ini satu kloter sebanyak 352 jamaah, ditambah 8 petugas, ada 360 jamaah, kali 35 kloter, 12.600 jamaah. Ya, ini kalau dibagi 50, ada 252 bus, Pak. Bagaimana caranya? Ini mengatur, kami mohon, ini saya dengar informasi katanya dari Garuda belum dapat izin landing atau mengangkut jamaah dari Jeddah. Jadi ini Pak Irfan, ini perlu diselesaikan ini. Ini kalau tidak selesaikan, saya dengar juga jadi Makassar itu ada 10 kloter. Itu sama Pak Ketua. Itu juga sama, kloter pertama landing di Jeddah, pulang kembali ke Jeddah. Ya, ini persoalan yang tidak gampang. Ini coba kalau bayangkan, nanti kalau sudah jadwal pulang sampai naik bus ya, bisa pesawatnya duluan datang, jamaahnya belum datang. Ya, nanti terjadi delay ya pasti. Kalau jamaahnya datang duluan, pesawatnya belum datang, ini juga jadi masalah. Tidurnya di mana, makannya di mana para jamaah itu. Ini Pak Dirjen, ini banyak PR yang harus kita selesaikan ya. Saya kira begitu Pak Dirjen dan Pak Dirut sama Dirjen Perhubungan, mohon yang sekali lagi kaitannya dengan insiden di Makassar jangan terulang kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.